kita sarapan dulu di hotel ini karena include breakfast. Kemudian kita keliling mulai dari Tokyo Skytree, Asakusa, Akihabara, Shinjuku, Harajuku, Shibuya, dan nanti kita ke Tokyo Tower kalau memang masih nutut waktunya. Bisa nggak ya seharian keliling seperti itu? Setelah ini kita ke Akihabara. Tada, gimana kita? Nah, biasanya kan turunnya di Akihabara Station ini ya. Dan biasanya yang cantik adalah dari sini nih, yang barusan buyar ini. Jadi seperti ini kan, kita coba jalan yang sebelah sana. Ini yang sisi sebelah dari kita ke sana ya. Sekitarnya seperti itu, lain-lain. Saya sampai agak asing. Setelah keliling kemana-mana, kayaknya emang di sini bukanya rata-rata jam 10 atau jam 11. Jadi kepagian kita. Langsung ke Shinjuku aja ya. Sekalian saya ada janji ketemu di sana. Oke, kita sudah keluar Shinjuku Eki. Ini saya lihat-lihat orang second dulu. Terus kita lihat yang kucing 3D itu ya. Saya cari di ya, ternyata di dekat pintu keluar tadi. まあ、同じでいいか。同じ。あ、いいですよ。すごいね。これ何ですか?サバ? サーモン。サーモン? サバ。サーモン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 。
Sini diajak teman saya tadi, si Kato-san, dia lagi ke toilet ini, tapi keren guys, di tengah-tengah sini ada bisa untuk makan-makan, ada yang duduk-duduk dan tempatnya menarik sih, nggak ada tiket masuknya, free, cuman nggak boleh bawa tripod, terus apa ya, ada beberapa peraturan. Coba lihat dalamnya. Ya ini jualan kayak aksesoris-aksesoris gitu, oleh-oleh.
サーバー行ってないまだ。あ、そうなの？でかいね。おお、すごいね。Chicha tea latte katanya. Ini kayaknya hanya ada di Jepang saja memang. Enjoy. Aduh, amai ni. Amai ni suki? Ya, bikuri sa. Ya, cik cik. Aduh, oishi. Oke, ngopinya sudah selesai dan sekarang jam 14.15 ya. Sekarang kita ke Shibuya. Sorry, Harajuku dulu. Ke Eki dulu ya. Oke, ini kan kita baru keluar dari stasiun Shibuya ya. Shibuya, Harajuku. Ini di depannya langsung, ini langsung Takeshita Street. Ya, ini Takeshita Street yang terkenal dengan apa sih, yang pakai kostum-kostum bagus itu. Ini Harajuku Eki. Tadi keluar langsung sambutan terus Costa Coffee. Oke, kita coba jalan-jalan situ sebentar ya, terus balik lagi karena kita mau ke Shibuya. Shibuya tinggal satu stasiun lagi. Kita nyebrang. Kita coba jalan-jalan di Takeshita Street. Dari Yoshinoya nih. Kita pengen ke Yoshinoya. Hampir tabrak. Jadi ya, ini aja. Banyak orang jalan-jalan. Kalau yang suka jalan ya, bisa jalan sampai ujung sana. Ada distro-distro dan lain-lain. Waduh, ini lagunya copyright nggak ya? Udah ya, kita balik aja ya. Kalau yang penasaran, silakan kesini sendiri dan explore sendiri. Sekarang kita ke Shibuya dulu. Tadi kita ada tiga. Ini keluar West Exit. Dapat mananya? Ini belok sana. Oh iya, jalan ke utara. Ini kalau kita jalan terus, kita sampai di Shibuya Osaka. Dan di situ ada patungnya Hachiko. Kalau mau ke situ biasanya ngantri dulu kalau mau foto-foto. Tuh, banyak yang foto-foto itu. Ngantri gitu. Jika mau foto sama Hachiko, antri dulu. Di seberangnya sana itu langsung itu perempatan yang ramai itu. Nah ya, itu Hachiko-nya. Sekarang kita coba jalan-jalan dan bakal foto dulu. Oke, kita langsung jalan ke arah Scramble Consulting. Ya sebenarnya cuman perempatan biasa sih, cuman ya rame gitu aja. Saya juga heran kenapa kok banyak yang suka kesini. Tapi akhir-akhir ini kayaknya ada top roof yang bisa moto itu kayak di atas sana ya. Dari mana ya? Pokoknya yang bisa moto ini dari atas. Tapi kalau dari bawah ya kayak gini kelihatan ruwet tok, semrawut, gak karu-karuan. Apa menarik aja pak? Aduh, blon. Puas ya, udah ya, puas ya. Sekarang ya udah, berarti seharian kita tadi kemana aja?
keliling Tokyo seharian, mulai dari Tokyo Skytree, Asakusa, Akihabara, Shinjuku, Harajuku, dan Shibuya. Ini kita masih bisa ke Tokyo Tower, cuman karena saya ada janji jam 5 di dekat hotel, jadi mungkin enggak ya. Tapi saya lihat dulu jamnya lah ya. Setelah saya cek jamnya, ternyata bisa lah. Ayolah, gas kalian ya ke Tokyo Tower ya, biar tahu ya, mumpung ada waktu. Oke, kita sudah keluar. Sekarang kita cari jalannya. Jangan-jangan itu ya. Bukan, Bill. Sembunyi dia. Tuh. Oke, ya sudah cukup ya. Kita keliling Tokyo kali ini, sudah banyak tujuan yang didapat. Untuk total biaya keretanya saya cantumkan di layar, atau mungkin tadi sudah saya cantumkan ya, setiap kali ada perjalanan dari mana ke mana. Saya sekarang mau ke tempat teman saya, tetap akan saya ambil video sedikit ya. Tapi sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di series yang lain untuk vlog Jepang kali ini, Februari 2023. Bye-bye.